biasa-biasa benda ni pun banyak kali dah orang tanya, tapi kali ni aku buat, aku tengah record, aku tengah buat satu music arrangement untuk satu producer. Okay. Jadi dia lagu ni acoustic bass. So sekarang aku nak solo pasal aku dah siap plug yang plucking-plucking ke ataupun apa yang rhythm-rhythm part semua aku dah settle. Kau salam. Tanya sikit untuk begini macam saya ni nak recording apps atau software apa yang okey. Okey, macam ni. Mula-mula kamu mesti ada audio interface dulu. Audio interface tu yang yalah sekarang ada banyak. Ada Focusrite lah kan. Tengoklah, tengok harga, ada Behringer, ada Steinberg. Ikutlah bajet mana yang kamu sesuai. Itu nombor satu. Dan selalunya kalau kita beli interface ni, dia akan datang dengan software yang dia bagi secara percuma. Mungkin dia basic version. Macam Cubase, LE kan. Studio One pun ada bagi kan. Personas. Tapi kalau korang nak pergi yang lebih advance, banyak function, ada banyak yang macam percuma. Kalau yang betul-betul free of charge and bagus, ada Kickwalk by Bandlab. Okay. Satu tu nama dia Kickwalk by Bandlab. Dia free. Aku type kat sini, kata-kata aku nak cari. Nombor satu, Kickwalk by Bandlab. Nombor dua, yang memang aku memang sarankan korang pakai Cubase lah. Cubase pun ada banyak version. Ada, tapi berbayar. Yang ni berbayar. Cubase ada Element. Elements. Ada Artist. Yang last kali ada Pro. Yang ni memang full power lah. Yang lain-lain aku tak boleh nak cakap pasal aku tak boleh nak cakap. Tapi kalau satu lagi. Kalau kamu Mac user, OS X, kamu boleh try pakai Logic Pro. Okay, ni I3 yang aku recommendkan lah. Yeah. Jadi itu yang nak kena ada. Sekarang aku nak solo. Sekarang sebelum kita mulakan solo, aku kena buat track dululah. Asap pokok. Aku kena buat track. Kalau korang nampak apa kejadian di sini. Di Cubase ni. Aku akan masukkan satu track. Gitar aku cucuk, akustik aku cucuk direct ke ke interface aku solo. Ingat eh, gitar kita record, kalau kita record instrumen ni selagi mono, so kita make sure configure track kita tu mono, input tu mono. Okay, apa nama kan, so aku nak buat akustik solo ni sekarang ni. Abang nak menyolo lah ni. Paling utama sekali sebelum kita check line ni, aku mestilah lah. Aku akan letak tuner dulu. Tuner ni adalah sesuatu yang important. Tak ada tuner, kita tak boleh nak record. Macam tak tuning kan? So, akustik gitar aku ni, aku tak ada pickup. So, aku cucuk direct je. Masa aku dekat rumah, aku di rumah, aku pakai, tak pakai interface. Aku pakai cucuk direct lah. Ni korang nampak aku lah kan. Okay, sekarang kita nak check line, lepas tu kita nak tune dia lah. Ada bunyi tak? Ada bunyi eh? Ada bunyi tak? Okay, sekarang kita nak tune dia dulu. Lepas kita dah ada bunyi. Dalam kita merakam ni, yang paling penting sekali adalah tuning. Sekejap. Clear. Wah, cantik. Yeah, track by track. Kita merakam track by track. Bila kita recording, kalau nak bunyi tu G2, HD kan, kita kena record track by track. Lagipun aku sorang-sorang, jadi aku terpaksa lah record. Belum ada sebarang plug-in. So tuner kita dah check. Kita check level pula. Ni kan level pun kalau tak check pun bahaya ke. Mana ni?
global metering. So kita tukar kepada input. Kalau rekod tu level tu dalam, jangan bawah daripada 12 apa, antara 18 ke 10 tu. Oh, okey, contoh saya nak jalan 2 sekali. Eh, boleh. Terpulang pada input interface kamu lah. Kalau input interface kamu tu boleh support lebih, eh boleh, tak ada masalah. Tengok berapa banyak input. Macam aku punya interface aku sekarang ni, aku pakai RME UFX. Dia ada 4 in. So aku boleh rekod 4 serentak. So kita tuning dulu, tuning. Jaga tuning tu betul-betul. Jangan tuning tu sangat-sangat. For timing dah cantik. Okay, next one. Aku suka akan, aku akan letak reverb. Okay, tune ni dah okay, kita tutup jap. Korang boleh nampak lah kan ni, apa kejadian ni. Alright, lepas tu aku nak letak reverb. Alright, tak nak macam gua sangat. Tu aku akan letak sedikit low cut. Macam ni pun aku akan low cut dalam 60 80. Right. Nah, ni sekarang dapat. Sekarang ni kita jangan rekod terus, kita jam dulu. Kita jamming dulu. Kita nak tahu lagu tu punya rasa dulu kan. Apa function low cut? Okey, apa function low cut ni? Low cut ni dia buang, low cut ni yang merah ni, korang nampak kan? Low cut ni dia buang, kita punya, kita guna dia untuk buang rumble macam bunyi aircon, bunyi yang angin yang low tu. Benda tu akan mengganggu kita punya bunyi sebenarnya tu. Jangan EQ dulu. Okay, jangan kena jam jap. Kita nak kita tahu dulu apa, macam line tu. Dalam kepala, tak, kepala ni dah ada, ada lah dia punya bunga-bunga dia tu. Dah ada. Nyanyikan dulu. Okay. Macam mana nak rekod? Pasal sekarang ni aku rekod tak buat sound dulu. Aku rekod je pasal bila kita direct, aku nak dia clean je. Sekarang bunyi dia aku rasa clean. Jadi macam mana nak rekod? Sekarang nak buat solo ni, saya pun cerita dia sekali macam mana nak buat solo lah kan. Kalau nak buat solo ni, kita nyanyi kat mulut kita dulu. Kalau kita kat mulut kita tu berbunyi, insyaAllah kita boleh translate kat tangan. Macam tu kamera mana nak tengok ni? Kamera tu. Okay. Kau nak buat nyanyi. Kala da da da. Nyanyikan dulu kat mulut tu. Dah rekod lah sekarang. Mari kita cuba rekod. Hmm.
baik. Jadi kena main gitar tu macam kita menyanyi, macam kita tengah nyanyi kat mulut. Bunyi gitar akustik, okey, ni aku cerita sikit pasal bunyi tu. Tali tu nak kena fresh. Bila kita rekod tali nak kena fresh. Aku ni memang bukan tali fresh lah, tapi tali ni aku pakai tali Elixir. Tali Elixir ni dia tahan lama kan. Jadi untuk akustik, dia merceh. Dapat. Rasa dia dah ada. Masih tak dapat sound dalam mixing. Recording okey. Kau suka tak bunyi recording tu? Kalau suka sound dekat recording, mixing tak ada masalah. Pasal mixing tu, kita bukan buat banyak, kita tukar sound. Mixing tu kita satukan bunyi. Sebenarnya masa kita recording tu, kita dah satukan bunyi. Cuma kita, masa mixing kita mengawal bunyi tu jangan tercampak-campak. Bukan masa mixing kita buat sound. Masa recording ni kita buat sound. Tahu? Jadi aku buat macam ni nak buat sound. Sekarang ni aku nak record raw je ni. Macam dalam gua dah reverb dia. Kurangkan sikit reverb. Boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan hantar dekat WhatsApp ke dekat chat. Kalau nak, hantar aku dekat email. Jadi aku boleh dengar bunyi yang betul-betul. Email kat aku. Email. Aku bagi email. Jadi kalau email ni pun copyright. Jadi kalau kata ketika-tika korang dengar, kau dengar lagu tu, aku keluarkan cari tambah kata kalau saman. Apa? Saya nak email kat dia. Dia curi lagu saya. Yang ni kan. Jerome. Jerome Matthews, ya. Tali gitar masa record perlu tali fresh ke atau tali lama? Okey. Seeloknya tali fresh. Satu, kenapa tali fresh? Tali fresh ni, dia apa, tuning dia bagus. Dia stay in tune. Bagus. And dia bright. Kita recording biar dia bright. Jangan tumpul. Kalau dia bright, kita boleh tumpulkan. Tapi kalau kita recording tu bunyi dia tu mendap, dull, kita tak boleh kasih dia bright. So, tali biar fresh. Macam, kalau kata tali mahal kan, nak tukar selalu. Try something yang macam yang tak yang macam Elixir ni kan, yang ada coated ni. Dia tahan lama. Aku rasa tali gitar ni dah 6 bulan kot. 4 bulan, 6 bulan kot. So, fresh strings is the best. Kalau electric, aku memang, tiap kali aku nak record, memang pakai tukar tali fresh strings. Ada satu kawan aku, nama dia Dr. Pachai, di basis Eka Matra tu kan. Dia kalau recording, kalau katalah dalam satu hari tu ada record 2-3 lagu, every song siap recording, dia akan tukar tali baru. Dia nakkan dia punya brightness, dia punya tuning, dia punya steadiness of the strings tu be part. Pasal gitar lagi important. Pasal gitar ni kan tuning dia is macam temperamental je kan. Dia bukan perfect. Jadi bila tali tu fresh, dia punya tuning tu intonation kan, yang fine tune dia, intonation dia akan lagi confirm. Baru bunyi dia merecih. Jom kita try sekali lagi. What time?
kereta kot. That, tapi aku nak buat second version. Ah, dekat Sibis ni, kalau kata kau dah record ni, nak buat lagi, tak payah buka track lain. Kita ada, dia akan panggil dia version. Kita buat new version. Ah, macam ni kita taruh version 2. Dia tak buang. Kalau kita nak dengar balik, kita just buka version 1. Oh, version 2. Eh, tukar sikit eh. Dia nak kena kan, dia kuat pelan. Aku suka kalau macam ni, aku yang mana yang kuat tu aku main soft. Macam yang kuat tu takkan boleh pergi kuat lagi kan. Aku just try. Plucking gitar berapa track? Plucking gitar tu satu track je. Satu track tapi dua mic. Dua miking. Tapi main sekali je. Aku tak boleh main dua kali tu. Untuk aku tak perlu. Macam untuk aku tak perlu acoustic tu dua kali. Dia jadi macam berterabur sikit ni dia. Satu good enough. Human lah. Buat ada gulung ke? Part yang gulung, clean sound cikgu. Tak ada freeze langsung bila playback. Itu important. Kita kena, yang part macam hissing ni, semua ni terpulang pada kita. Electric kat rumah, power cukup. Bukan kat rumah lah, kat studio, kat rumah, kat mana. Pasal tu kabel. Kabel gitar ni sangat important. Dia carilah, berbelanja sikit untuk kabel gitar yang mahal sikit. Dia mengelakkan daripada bunyi-bunyi RF tau. Bunyi-bunyi yang humming, buzzing tu, ia melekat. So, important. Aku kabel ni mak important. Bukan akulah sangat. Rumi lah. Rumi memang particular tentang kabel. Kita orang semua memang kat sini guna kabel Mogami. Memang untuk gitar kabel memang beli yang mahal. Rasa boleh buat, second. Boleh buat, ada part yang boleh buat second. So, aku nak buat second lah. So, what I do normally, aku akan duplicate the track. Lepas tu aku namakan lah, solo 2. Aku rasa dekat,
Kita kita kena pilih kat mana nak main tu. Oi. Overplay. Macam tu itu ada akustik gitar is how you play. Dia macam kita menyanyi lah. Kita boleh nyanyi kuat, kita boleh nyanyi, kita boleh nyanyi slow, tak benda yang sama kan. Contohnya macam selalu aku guna macam perkataan, kalau orang, kita boleh tanya orang, katalah pertanyaan tu dah makan kan, kamu dah makan, kamu boleh tanya kamu dah makan, kamu dah makan, kamu dah makan, kamu dah makan. Kan dia ada banyak macam benda yang sama, tapi kita yang ekspresi tu kita yang letak. So macam sekarang ni aku nak yang second tu dia lembut. Aku tak nak dia macam over shadow yang atas tu. So kita lembutkan je mainan dia tu. Gitu lah. That's how. Topi set gitar dia. So mana gitar ni dah siap ni. Aku tak nak overplay. Yes, let's do this. Okay, now going to the next step. Macam mana kita nak mold sound gitar ni lagi, supaya dia macam tadi yang tadi ideal tanya kan, macam mana dia tak dapat. Sebenarnya aku tak ada buat apa-apa lagi. Aku tak ada EQ, no nothing. Gitar ni just kosong je. Tak ada EQ, tak ada nothing. Thank you.
sebelum tu kita kena tahu lagi EQ ke akustik ni kat mana dia punya fundamental sound dia tu. Gitar biasanya duduk dekat area 1K, 1.3K. Tambah body dia sikit. Is what kita compress macam dia tap tap campak tu kan. So kita letakkan compressor. Biasa kalau recording kita buat dalam ratio of 3 to 4. Kita dah compress, then that's it sebenarnya. Tapi kalau nak lagi bias kebiasaan, kita akan letak, maybe kalau hasil titik kuat, kita taruh de-esser. So lepas tu aku nak taruh delay, delay sikit, delay. Kita letak mono delay lah, bunyi dia macam macam natural gitar, macam kita main gitar. Tutup yang second dulu. Kita compress baru EQ. Okay. Tapi kita proses dia. Kan. Yang ni susunan dia. Kita EQ dulu. Kan. Kita EQ macam ni tone yang kita hendak. Tak hendak kita buang. Yang kita nak tambah kita tambah. Kemudian baru kita compress. Kalau perlu. Kalau benda tu campak-campak. Tapi susunan dia compressor dulu baru EQ. Jadi. Kalau lagi ketat korang compress. Mana dynamic tak hilang. Jadi jangan over compress. Compress benda tercampak-campak. Macam kata sekarang ni kan. Ni bulu beruh ni kan. Ha, kita compress yang ni. Yang terlebih-terlebih. Yang terkeluar-terkeluar ni je. Jangan di bunyi yang ni kita. Di penyek kan. Ha, tu jadi bunyi dia jadi buruk. Kita hanya compress benda yang tercampak-campak ni. Kita trim. Macam rambut panjang kita trim. Yang terkeluar-terkeluar tu. Yang anggot terkeluar-keluar tu je yang kita trim. Tapi janganlah kita compress semua sampai penyek. Tu. Tu jadi rosak tu bunyi dia. Dan akan menimbulkan. Satu lagi akan menimbulkan. Fizzing.
Dia cancellation. Jadi aku bukan fan yang aku bukan fan gitar double, double tracking. Aku akan main gitar selalu sekali dan aku akan main dua benda yang berlainan. So aku suka benda tu macam lain, bukan main dua kali benda sama untuk dapatkan stereo image yang aku tak understand tu. Aku bukan bukan aku punya aku buka, aku tak favor on that. Boleh hantar dekat tuan producer untuk dia rekod vokal. Jadi itulah dia tadi macam mana aku nak rekod akustik, macam mana banyak aku share aku rasa hari ni. Jadi korang yang nak tengok, korang pergi balik kat video tadi pada awal, korang buka balik, tengok balik apa macam mana cara dia aku buat tadi tu. Sebelum aku akhiri ni, kalau korang ada soalan, korang boleh PM aku. Kalau korang nak classes, classes masih jalan macam biasa. Kelas gitar, kelas recording, kelas mixing masih jalan macam biasa. Slot ada lagi, masih ada slot yang korang boleh pick up. I try to keep it cheap, bukan cheap lah, reasonable for everybody boleh share the ilmu. Jadi dengan itu aku akhiri ni dengan assalamualaikum. Kita jumpa lagi. PM aku, DM aku. Carilah aku dekat mana-mana yang korang rasa. InsyaAllah kalau ada soalan, persoalan yang tak terungkap, korang bagi tahu aku. Kalau soalan tu baik, persoalan tu baik, aku akan buat video macam ni. Jadi semua orang boleh dapat rasa, dapat kongsi benda ni sama-sama. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.